Selamat siang. Jadi saya dapatkan warga Kompol Aris. Pada siang hari ini kita bersama-sama dengan unsur pengamanan yang lainnya dari TNI Polri maupun dari relawan-relawan. Pada saat ini kami berada di Jalan Raya Kedongkelor Warurjo Tegal. Ada kesenjangan arus lalu lintas, kesenjangan arus lalu lintas, bukan macet ya. Arus lalu lintas tetap berjalan, hanya tersendat dikarenakan luapan sungai Kali Rambut Warurjo. Karena apa? Semalam terjadi hujan yang sangat deras sehingga volume Kali Rambut tidak bisa menampung air yang ada di sungai tersebut, meluber memenuhi akhirnya masuk ke jalan raya ini. Mulai jam puncak-puncaknya jam 3 pagi. Saat ini air berangsur-angsur surut. Kami tetap melaksanakan pengaturan agar kendaraan tetap berjalan. Kami sudah koordinasi dengan pihak Polres Pemalang untuk dapatnya bersinergi apabila kita melaksanakan buka tutup apabila itu diperlukan. Jadi sampai saat ini sekali lagi tidak ada kemacetan, yang ada hanya antrian dikarenakan dampak dari luapan air Kali Rambut Warurjo Kabupaten Tegal. Untuk semalam ketinggian yang paling tinggi berapa Pak air ya, Pak? Ketinggian sekitar 60 cm, itu pun saat setelah hujan reda arus air yang awalnya 60 cm berangsur-angsur sampai sekarang yang bisa kita lihat di jalan raya ini. Semalam sampai berapa Pak? Sampai 60 meter, 60 cm. 60 cm ya, itu iya. Jam berapa Pak? Jam 1. Jam 1 ya? Iya, mulai jam 1. Oh, sempat ada kemacetan nggak Pak? Tadi? Macet total itu 1 jam. Nggak jalan ya Pak? Nggak jalan. Oh. Ada yang sampai ke rumah nggak airnya Pak? Nggak ada. Ini sering terjadi atau baru kali ini? Ya Pak? Baru kali ini. Ini kan dulu ya, dulu kan pernah udah lama. Penyebabnya apa ini Pak? Ya mungkin penguapan nggak menampung itu sungainya. Tanggulnya jebol atau? Tanggulnya jebol. Oh. Sungai apa ya Pak? Sungai Kali Rambut sama itu Lawang Rejo. Lawang Rejo. Jangan lupa subscribe ya.